Nah, jadi dia pun minta juga. Kedua dari CISA. Acara Desa Wisata Fair tahun 2024 pada hari ini Jumat 25 Oktober 2024. Hormat Bapak PLT Gubernur Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Kehutanan, Bapak Yazawardi, terima kasih Bapak. Saudara ya Allah, dan jauhkanlah diri kami dari perpecahan di antara kami. Dengan rata-rata pengeluaran wisatawan sebesar 1,3 juta, perputaran ekonomi pariwisata Sumatera Barat telah mencapai dari lebih dari 10,5 triliun rupiah hingga pertengahan tahun ini. Data ini menunjukkan betapa pentingnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru, mendukung usaha lokal, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Saksikan bersama pelepasan balon sebagai tanda dibukanya secara simbolis acara Desa Wisata Fair tahun 2024. 3, 2, 1. Dengan pelepasan balon tadi, maka harus Bapak PLT Gubernur ya, kita lihat bersama-sama peluncuran buku dari Desa Untuk Negeri Nah, karya Tim Sana Indonesia Madani. Yang sangat berharap buku-buku ini bisa menginspirasi desa-desa lainnya ya. Ya, terkhususnya di pemerintah kota Parapanjang dan, ya, dan juga Sumatera Barat dan Indonesia. Satu, dua, tiga. Ya, beri aplaus. Oke, sekali lagi. Dinampain, diliatin bukunya lagi ya. Sekali lagi, satu, dua, lagi. Satu, dua. Oke. Bapak Kadis dan seluruh influencer, ini udah di segmen Rujal, ini waktu kita jualan, teman-teman. Oke, siapkan produknya, siapkan brosurnya, presentasikan dengan baik. Oke. Bapak Kadis, Marina, Bapak Rujal, sudah suka sini. Nah, siap-siap ya, teman-teman. Siap-siap teman-teman. Oke. Okay. Silakan. Boleh dipesan mungkin Bapak, nanti teman-teman Pak Garis catat ya. Karena kalau ditunggu buat mungkin agak memakan waktu ya. Iya. Ya, masih di desa wisata GTP Uakan. Jadi rombongan jadi beli di Desa Wisata Fair tahun 2024 seolah-olah keliling Sumatera Barat, karena produk-produk terbaik desa wisata di Sumatera Barat hadir di Desa Wisata Fair.